Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Jam terakhir anda bersama Iwan dan DJ Nas di Gegar Petang yang digegarkan oleh Syok. Dengarkan kami dengan audio yang lebih berkualiti. Aplikasi Syok percuma, itulah SY. Okey, macam biasa dah masuk jam terakhir ni, kita nak bersama dengan DJ Nas dalam DJ Nas Rongga. Okey, dalam DJ Nas Rungkai ni, Wan, eh, kita nak merungkai tentang berita yang baru-baru ni kita terima. Yang mengatakan yang beritahu bahawa beberapa peperiksaan dibatalkan, PD3 UPSR dibatalkan dan peperiksaan-peperiksaan yang lain yang ditangguhkan. Jadi, berita ini kita nak beritahu bahawa jangan sesekali walaupun peperiksaan-peperiksaan besar ini ditangguhkan dan yang dibatalkan, moganya tidak melekakan akan pelajar-pelajar yang mungkin sepatutnya menduduki akan peperiksaan itu pada tahun ini. Betul tak? Jadi kepada anda, awak bayangkan, Puan, macam katakan seorang pemain bola sepak off-season, tak ada perlawanan dan sebagainya, dia duduk melepak aja dan sebagainya, tak ada buat latihan itu ini, apa jadi padanya? Habislah. Out kan? Out, badan naik, tenaga tak boleh nak maintain stamina kalau tak ada buat latihan sendiri ataupun mungkin boleh injet juga, cedera dan sebagainya. Itu juga dengan pelajar. You kena keep on lakukan apa yang telah anda buat dan kita kena bayangkan umpama peperiksaan itu tidak dibatalkan. Begitu. Terus keep on study begitulah. Saya nak tanya dalam banyak-banyak peperiksaan, peperiksaan apa yang paling awak ingat waktu studinya dulu? UPSR lah, bang. UPSR. Sebab itulah saya rasa saya betul-betul bijak time tu lah. Alhamdulillah. Sekarang pun bijak juga. Wah. Dulu bijak, sekarang pun bijak juga. Aduh, tapi satu bang yang dibatalkan cuma PT3 dengan UPSR. Alright. Yang mana nak nikah kahwin, nak akad nikah, belum lagi batalkan, cuma ditunda. Nanti boleh lah, sabarlah kejap. Batal kahwin ke situ kahwin kita, eh? Kau sabar sekejap, kau sabar sekejap. Rongkas